Okay, kenapa hari ini ya kita ada buat training macam ni? Yang special training untuk anda semua. Kerana baru-baru ini, siapa yang ada pergi DCM meeting, dia tahu. Mana cikgu rasa DCM meeting? Anda tahu tak DCM Pasaran Melayu berapa orang? 140 orang. Mandarin kali ini 300 orang. Okay, penuh Pulai Spring dengan semua leader Elken. Sampai hari itu bilik pun tak cukup. Mereka minta kakak saya Sansan, dia orang JB mah. Okay, leader JB boleh tak malam balik rumah tidur? meeting di sana, balik rumah tidur. Kerana memang bilik tak cukup. Kerana Elken pada 4 bulan lepas telah lahirkan 40 orang DCM baru. Okay, dan lebih daripada 10 orang CCM baru. Tepukan. Ini tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Okay, kita CCM ada orang 4 bulan jadi CCM. Ada orang 7 bulan pun sudah jadi CCM. Semalam saya jumpa seorang leader India. Nama dia DCM Rao. Okay, 1 minggu manager. Okay, oh, bulan pertama terus ASM, bulan ketiga ESM, bulan kelima DCM. Okay, 5 bulan jadi DCM. Okay, pasaran India pun meletup. Okay, lepas tu ada CCM kita tak sampai 1 tahun. Okay, CCM baru tak sampai 1 tahun. Okay, bonus dia 1 bulan 42,000 pun ada. Kenapa? Kerana pasaran Elken sekarang tengah hot. Inilah masa keemasan, peluang keemasan untuk kita mulakan bisnes Elken. Okay? Sekarang tak buat. Sekarang tak buat, takkan kita nak tunggu sampai MCCM Melayu sudah 100 orang. Okay, sekarang saya mau start. Itu sudah terlambat, betul tak? Okay? Sekarang MCCM baru berapa orang? MCCM Melayu 5, lebihkan 5. Jadi ini peluang kita untuk kerja. Peluang kita untuk kerja sekarang. Jadi Elken adalah sangat pentingkan sistem, betul tak? Sistem pendidikan. Jadi Elken telah sediakan perancangan tahunan untuk kita. Okay, sebenarnya anda datang Elken, anda ikut apa yang Elken buat, anda ikut saja, anda berjaya dengan cepat. Kenapa saya sebut macam ni? Nah, sekarang anda lihat ini. Ini bulan ini SV9. SV9 berakhir pada 19 hari bulan Oktober, betul tak? Okey. Jadi dapat rekod ini, tengok boleh papan whiteboard ada. Okey. Okey, bulan 9 kita start sampai tahun depan bulan Ogos, semua rancangan sudah complete, sudah ada. Anda ikut, anda join saja. Okey. Nah, bulan ini ada apa? Bulan ini ada apa? Start. Okey, sampai bulan 2. Bulan 9 sampai bulan 2 ini adalah Mongolia dengan Beijing. Mongolia campur Beijing. Okey. Mongolia dengan Beijing. Kenapa nak pergi Mongolia? Saya mau tanya satu soalan saja. Kalau you tak ikut Elken pergi Mongolia, anda sendiri pergi tak? Tak akan pergi. Macam Sian sama mah. Kalau Elken tak pergi Sian, kamu pergi Sian tak? Tak akan pergi. Betul tak? Okey? Ha, Mongolia sama dengan saya. Saya dulu impian nak pergi Mongolia, tapi Elken tak pergi, saya tak akan pergi. Ha, saya ikut Elken saja. Okey? Nah, Beijing. Beijing ada 5 tempat anda mesti mahu pergi mia. 5 tempat ini tak pergi, anda belum sampai Beijing. Yang pertama, tembok besar, Great Wall. Itu kena 1 hari. Yang kedua, istana dia. Itu istana Forbidden City. Istana dia ada 999 bilik. Dan dia punya jalan one way saja. Bus hantar kita sampai pintu depan. Kita turun bus. Okay? You kena jalan 2 jam. Tak boleh patah balik. You patah balik, tak ada bus. Bas tunggu di pintu belakang. Okay, jadi pergi Forbidden City, you kena jogging dulu.
Okey, siapa yang nak bagi emak ke, ayah ke, nenek ke, datuk pergi, suruh mereka jogging dulu. You start saja, kena jalan, 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 jalan. Bas tunggu di pintu belakang. You patah balik, tak ada orang. Okey, itu kedua. Yang ketiga is Tiananmen. Okey, dia punya apa? Dia punya square. Satu square yang sangat besar punya. Okey, lepas tu yang keempat, Temple of Heaven. Temple of Heaven. Okey, ini saya tak pergi lagi. Temple of Heaven saya tak pernah pergi lagi. Saya mesti mau pergi. Yang kelima, okey, dia punya dulu punya Maharaja punya resort. Dia punya resort hotel lah. Okey, itu di utara sikit, iaitu waktu panas ah. Waktu panas dia akan pergi resort, dia tinggal di sana. Di sana ada satu itu pun kena jalan 2 jam. Sampai you jumpa dia punya kapal batu. Ada satu kapal buat dengan batu. Tapi di penghujung sana, you kena jalan sampai nampak kapal itu, okey, patah balik. Okey, 5 tempat. Lepas tu ada 2 shopping center kena pergi mia. Satu nama Wang Fu Jing, satu is Siu Sui Jie. Okey, ini tempat ah. Okey, you boleh makan goreng belalang. Kalau berani makanlah. Okey, bakar lipas. Okey, saya tak makan lah. You berani, you makan lah. Okey, kalau shopping, hoyo, apa brand pun ada. Tapi RM25 Malaysia sahaja. Bag dia kuat loh, dia punya bag. Okey, siapa yang ikut saya pergi Kunming ah, itu bag RM25 saya guna sampai hari ni. Oh, itu bag ah, memang dia punya kain tak tahulah, dia boleh tahan banyak lama punya. So you kena ikut dengan saya bawa you pergi beli. Okey. Lepas tu ada 2 tempat, 2 stadium. 2 stadium Olimpik. Okey, itu apa? Sarang burung. Sarang burung itu kena pergi. Lepas tu yang dia punya stadium renang. Stadium renang yang 4 segi, Sui Li Fang. Itu nak pergi. Tapi ya, kita 2 hari Mongolia, 2 hari Beijing. 2 hari tak cukup jalan. Okey. Jadi suggestion saya, tahun depan mesti mau extend lah. Extend lagi 3 hari boleh habis. Okey, jadi mau extend kena untung banyak sikit lah. Okay. Jadi bagaimana nak pergi Mongolia? Okey, kalau orang baru di sini, siapa orang baru, anda buat 39,000 SV. Okey, 39,000 SV. Okey, jangan buat dalam masa 6 bulan. 39,000 SV record. Okey, ada orang buat dalam masa 2 bulan saja. Okey, Cikgu Yvonne ada seorang downline, nama juga Yvonne. Jadi cepat-cepat sponsor orang yang nama Yvonne. Biasa orang nama Yvonne kuat ni. Okey, Cikgu Yvonne sponsor seorang downline Yvonne. Okey, dia waktu dia join ya, Sian tinggal 2 bulan. So bulan pertama dia buat 10,000 SV. Jadi 39 tolak 10, tinggal 29,000 SV. Okey, bulan lepas, bulan terakhir, satu bulan dia buat 29,000 SV, layak. Okey, so siapa yang tinggal 7,000 ke 10,000 itu tak layak ah. Kerana tidak menonton video tadi. Okey, dia tak apa? Tak ada orang beritahu dia, jangan putus asa, teruskan lagi ah, betul tak? Okey, siapa tak faham nanti kita tengok sekali lagi video itu, you faham. Okey, 39,000 SV. Nasihat saya, habis dalam masa 3 bulan. Tiap-tiap bulan anda buat 12,000 SV. Anda buat 12,000, 12,000, 12,000 SV. Okey. 3 bulan sudah 36. Okey. Jadi anda mesti layak ni. Dan kalau anda buat 12,000 SV, sekurang-kurang anda boleh untung 5,000, betul tak? Anda untung 5,000, untung 5,000, untung 5,000. Okey, sudah cukup untuk shopping di Mongolia. Kerana anda pergi Mongolia tak akan beli kuda balik ni lah. Walaupun sana banyak kuda, anda tak akan beli kuda. Okey. Jadi, kenapa Beijing ni penting ah? Kerana selepas Beijing, Elken pula bagikan trip yang lagi best ni. Okey, ada rekod sini. Bulan 3 saya sekarang beritahu dahulu kenapa saya nak jumpa anda
sekarang kerana kamu kena bersiap sedia untuk 6 bulan ini. Kerana 6 bulan yang akan datang ini, ini adalah CCM Overseas Trip, pelancongan luar negara CCM. Okey, siapa yang layak CCM dari bulan 3 sampai bulan 8? Okey, anda berpeluang melancong ke Eropah. Baik, seperti tahun ni. Tahun ni, ayat tahun ni iaitu bulan depan, semua CCM akan melancong ke Hungary, melancong ke Vienna. Lepas tu mereka extend pergi Germany. Jadi tahun depan, oh best oh. Okey. Tahun depan sama juga. Sekarang kempen pertama pergi Beijing, Mongolia. Lepas tu ada kempen CCM. Ini kempen CCM. Okey, kempen CCM ni peluang sangat-sangat tinggi pergi Europe lagi. Okey? Jadi mau fight? Mau. Kalau mau fight ini pergi Europe, maka sekarang 6 bulan ini, okey, anda cuma boleh tidur 4 jam satu hari. Hai, maksudnya apa? Kena rajin lah. Okey. Nah, Elken selain daripada ada 2 trip. Okey, Elken juga sediakan apa? Bulan ini, bulan 1 sampai bulan 4. Ini adalah National Leadership Convention, NLC ini. Ini di Genting. Okey, ini di Genting. Lepas tu bulan 5 sampai bulan 8. Ini adalah DCM. Okey. DCM ah, DCM akhir tahun. Biasa dia adalah di Penang, di Johor, di Terengganu, di Cerating ah. You ikut dengan Elken, you boleh travel banyak tempat. Okey? Right. Tapi sekarang ini yang saya nak sebut dengan anda. Bulan ini, bulan 9 sampai bulan 12. Okey. Siapa yang layak DCM? Siapa yang layak DCM dalam 4 bulan ini? Meeting dia. Meeting dia, anda boleh pergi check hotel itu. Hotel itu kalau sekarang anda walk-in, satu malam RM700. Okey. Hotel mana? Okey. Palace of the Golden Horses. Okey. Itu adalah 6 star hotel yang pertama di Malaysia. Di mana dia ni? Di tepi The Mice. Di tepi The Mice. Okey. Jadi sesiapa yang layak di CM bulan 9, bulan 10, bulan 11 atau bulan 12. Mana-mana satu bulan anda layak di CM, anda layak satu bulan, satu orang percuma. Layak 2 bulan, 2 orang percuma. Layak 3 bulan, 2 orang juga. Tak boleh lebih. Okey. Tak boleh lebih. Di Palace of the Golden Horses. Okey. Dia punya toilet. Toilet bowl itu. Itu pun buat daripada emas. Okey. I dengar lah. Okey. Tapi you tak boleh ambil balik lah. Okey. Nak pergi ni. Ini ya Palace of the Golden Horses. Kalau anda tak percaya, nanti kamu pergi sana. Wo-ing, you tanya, saya mau tinggal sini satu malam berapa? Wo-ing punya price, harga anda wo-ing RM600 hingga RM700 satu malam. Okay? So, suami isteri you fight, ini macam honeymoon lah. Okay, honeymoon, local honeymoon. Okay? Lepas tu, anda, sebab itu kenapa saya nak sebut pada anda hari ini? Anda mesti mau fight DCM. Capai DCM sebelum bulan 12. SV12. Dari sekarang you fight sampai bulan 12 DCM dulu. Lepas tu tahun depan sini anda fight CCM. Ini fight CCM dan seterusnya. Dan anda berpeluang pergi CCM Overseas Trip. Baik, kemungkinan besar seperti tahun ni kita akan pergi sekali lagi ke Europe.
So kalau anda tiap-tiap tahun CCM, tiap-tiap tahun melancong ke Europe, mau? Mau? Hey, best. Okay. Ha, kerana siapa yang pernah pergi Europe? Angkat tangan. Ah, pernah pergi? Ah, Vienna. Pernah pergi? Seorang. Okay. Jadi yang kita jarang-jarang ada peluang nak pergi, betul tak? You fight CCM Elken, garanti tiap-tiap tahun pergi yo. Okay. Sebab itu you tahu dah kali ini semua CCM pergi CCM trip, lepas itu semua tak balik. Semua extend macam saya. Saya extend pergi Germany. Ada orang extend pergi Paris. Ada orang extend pergi Itali. Ada orang extend pergi Switzerland. Okay. So you join dengan Elken, best ni. Okay. So apa kita nak buat sekarang? Nah, selain daripada you tengok Elken satu tahun dua kali kempen pelancongan, betul tak? Okay. Tapi anda ingat ah, akhir tahun ni kamu mesti mau CCM ah. Siapa yang tak fight CCM, melancong juga. Okay, melancong ke China. Oh, anda pilih sendiri. Okay, ha. You kalau tak fight CCM, you masih manager. Okay, manager pergi China. Okay, CCM pergi. Yes. Okay, faham ha? Faham maksud saya. Okay, nah, so kita dua kali campaign, tiga kali DCM. Okay, satu kali DCM KL, satu kali NLC Genting, dan satu kali DCM di luar KL. Ah, kita pernah pergi mana? Penang, Cerating, Pulau Spring. Okay, mungkin satu hari meeting di Pulau Redang ke, Pulau Pantiang ke, tak tahulah. Okay, kita akan habiskan five star hotel di Malaysia. Okay, nah, selain daripada itu, Elken ada empat kali lagi ASM dan ESM. Bulan satu sampai bulan tiga. Ini adalah ASM dan ESM. Tapi ASM dan ESM ini dia berapa bertindih dengan NLC. So ini dia pergi NLC juga. Okay, bulan empat sampai bulan enam sekali lagi ASM dan ESM. Bulan 7 sampai bulan 9. Okay, ini lagi sekali ASM dan ESM. Okay, so bulan 9 ini. Ini sambung ke sini ASM dan ESM. Inilah sebab kenapa saya nak jumpa dengan anda semua. Kerana bulan ini adalah bulan terakhir untuk fight ASM atau ESM. Bulan terakhir untuk kita kata apa, sesi ini. Sesi bulan 7, bulan 8, bulan 9. Siapa yang dapat fight bulan 12? Disember. Disember akan ada meeting. Disember akan ada ASM and ESM meeting. Okay, percuma. Okay. Jadi, kalau bulan ini anda tak fight, anda fight bulan 10. Okay lah, saya bulan 10 baru fight. Bulan 10 sampai bulan 12 anda juga ASM dan ESM. Kalau anda layak bulan 10, anda tak boleh terus pergi. Kerana ini sesi kedua, anda kena tunggu orang bulan 11 ni ya. Kena tunggu bulan 12. Bulan 12 habis bulan 1. Lepas tu bulan 1 tahun baru Cina, rehat lagi. Itu bulan 3 baru ada meeting. So anda layak bulan 10, kena tunggu sampai tahun depan bulan 3 baru meeting. Mau tunggu? Tak mau ah. Okey. So bulan ini sangat-sangat penting. Ini kena merah bulan ini. Tak boleh. SV9 mesti mau ASM atau ESM. Okey, mesti mau ASM atau ESM. Okey. Siapa yang layak ASM ESM? Terus bulan 12 ada meeting percuma. Dan di sini company telah umumkan ASM meeting dengan ESM meeting akan datang itu semua silibus baru. Okey, silibus baru. Okey? Baik. So lepas tu ada lagi satu acara yang lagi sangat penting. Acara yang terbesar di Elken, acara apa?
Ya, Winners Night. Winners Night bila? Dari sini sampai bulan 5. Okey, ada Winners Night. Winners Night. Okey, Winners Night. 2012. So, Winners Night anugerah untuk apa? Okey, kita mesti nak tahulah kalau nak naik Winners Night ni. Anda tahu tak? Ada yang kami baru balik daripada Pulau Spring ah, itu di CCM meeting. Nah, ini CCM baru kita. Okey, ha. You tahu tak dia? Dia oh. Ha, saya nampak dia, saya kena cerita dia, dia dengan isteri dia Susan. Okey, Ia and Susan. Mereka ah, income mereka sudah lebih daripada antara 10,000 hingga 20,000 untuk dua anak muda. Tiap-tiap bulan income macam CEO. Tiap-tiap bulan income macam pengurus besar. Sudah pakai BMW. Okey, dia sudah momentum nak fight sudah tak banyak lagi, betul lah. Tak nak fight atau apalah, income banyak. Buat banyak sikit dapat 20,000. Malas sikit ada 15,000. Okey lah, cukup, betul tak? Okey. So dia pun drag, drag, drag lah, tak fight. Okey. 5 tahun, 6 tahun tak fight. Tiba-tiba lah, tahun ni Winners Night. Bulan 6 Winners Night, betul tak? Lepas Winners Night saja. Bulan 6 CCM bulan pertama. Bulan 7 CCM bulan pertama. Bulan 8 terus confirm CCM. 3 bulan tak ayah dia terus fight CCM. You tahu kenapa tak? Okey. Kerana dia bawa mak mertua pergi Winners Night. Okey, Winners Night tahun ni. Bulan 6 11, betul tak? Ha, 6 11. Dia bawa mak mertua pergi. So mak mertua tanya satu soalan saja. Kerana soalan itu dia terus fight CCM. Okey, you tahu dia mak mertua tanya apa tak? Mak mertua dia tanya dia, tahun ni you ada naik pentas tak? Dia tiap-tiap tahun bawa mak mertua dia pergi. Mak mertua pun support dia tiap-tiap tahun. Tiba-tiba tahun ni mak mertua dia tanya, tahun ni ada naik pentas tak? Inilah dia. Mereka rasa, ayuh. Tiap-tiap tahun panggil mak datang, tapi dia tak tunjukkan result kepada mak mertua dia. So, mereka bertekad balik saja, terus fight. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, confirm CCM. Okay, so siapa yang belum layak CCM kerana belum bawa mak mertua pergi Winners Night. Jadi tahun depan kena bawa mak mertua pergi. Okay, ha, Chico kena bawa mak mertua pergi. So mak mertua tanya, Chico, ada naik pentas tak? Belum lagi oh, terus CCM malam ni. Okay. Wah, power itu kuat lah, power itu. Oh, sangat kuat. So mau naik pentas Winners Night? Ha, mau? Anda mesti nak tahu apa pangkat untuk naik Winners Night. Pangkat paling kecil untuk Winners Night, kafan. Okay, tabung kereta. Lepas tu tabung rumah. Lepas tu CCM dan MCCM. Betul tak? Dan ada juga kita punya apa, Crown Director. Crown Director. Okay, Senior Crown. Senior Crown dan Double Crown. Okay, right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pangkat untuk kita fight untuk naik Winners Night. Tapi ya, kamu tak boleh fight sampai bulan 5. Fight sampai bulan 5, okay, gambar tak sempat ambil, nanti tak ada gambar kamu. Piala pun tak sempat buat, betul tak? Jadi kita punya closing bulan 3. Bulan 3 closing. Ini closing SV3. SV3 closing untuk Winners Night. Okay, jadi apa-apa you kena fight sebelum bulan 3. Okay. Nah, contoh nak fight Kafan. Nak fight Kafan, kita perlu jadi diamond 3 bulan. Jadi bulan 3 1 bulan, bulan 2 1 bulan, bulan 1 diamond, diamond, diamond. 3 bulan diamond, maka dapat kafan. Faham? Okay, diamond, diamond, lepas tu dapat kafan. Tapi ya, anda lihat, kalau bulan 1 anda fight diamond, pergi mana? Ayuh, pergi NLC. Okay? Tak dapat pergi Palace of the Golden Horses. Rugi tak? Rugi. So,
diawalkan, boleh diawalkan satu bulan. Bulan 12. Bulan 12 ini. Bulan 12. Okey. SV12. Mesti mau fight DCM. Kerana SV12 anda capai DCM, anda boleh pergi Palace of the Golden Horses. Anda boleh layak Mongolia Beijing lagi. Anda berpeluang untuk pergi Winner's Night lagi. So bulan 12 penting tak? Okey. Jadi tahun ni bulan 12 tak boleh ada family day. No family day, no family trip. Okey. Ha. Ini kena fight betul-betul. Okey. Kerana telah banyak leader, lebih daripada 10 orang CCM baru dalam masa 4 bulan. Lebih daripada 40 orang DCM baru dalam masa 4 bulan sahaja. Anda boleh tanya mereka yang layak ke DCM. Anda boleh tanya Liana, Rafid. Okey, mereka balik dari Cikgu Jo, ada pergi kan Cikgu Jo? Tanya ni Cikgu semua. Tanya mereka yang baru balik daripada Pulau Spring. Okey, kami duduk di sana dengar perkongsian DCM baru saja. Satu hari kena dengar lebih daripada 10 orang. Okay, setiap orang 5 minit. Dia 5 minit cerita. Tak mau turun no. Sampai kami tutup dia punya mic. Dia baru mau turun. Okay. Waktu you pergi memang shock ni. Kerana setiap orang, kerana pembentangan mereka di depan semua top leader. Semua DCM, CCM ada. So waktu dia sharing memang best ni. Okay. Itu sharing di Pulau Spring. Siapa yang layak dalam masa 4 bulan ini? Anda sharing di mana? Palace. Ya, betul cikgu. Palace of the Golden Horses. Hui. Ya, ini tempat upline kita Seng Yok In kahwin. Ini tempat Seng Yok In kahwin. Saya jadi MC dia. Okay. Jadi saya pernah tinggal di sana dua kali. Dua kali saya. Saya tinggal sana. Ini kali ketiga. Okay, jadi mesti nak layak untuk join ini. Okay. Jadi ya, dari sekarang mau sampai bulan 12 DCM. Bolehkah kita? Okay, di sini manager, tiba-tiba manager jump DCM, boleh ya? Okay, boleh. Dari manager nak terus DCM, satu hari tidur satu jam boleh. So, jangan. Okay, kita step by step. Jadi ya, ini yang saya pesan. Bulan 9, SV9. Okay, SV9 dapat rekod sini. SV9 mesti mau ASM atau ESM. Melahirkan dua manager ataupun tiga manager. Anda fight ASM ESM dulu. Okay, lepas tu bulan 12 DCM. Okay, bulan 1 bulan 3 start fight CCM. Okay, perancangan kita, kalau anda betul-betul nak berjadi Elken, okay, setiap hari sekurang-kurang 3 appointment. Okay, setiap hari. Okay, kalau anda setiap hari 3 appointment, anda akan lebih cepat daripada perancangan ini. Okay, yang pertama bulan 9 fight ASM, yang kedua bulan 12 DCM, yang ketiga alright, bulan 3 start fight CCM overseas, dan yang keempat kita fight Venus Night. Okay, dan kalau anda ikut perancangan ini, okay, anda ikut perancangan ini tahun depan, okay, tahun depan bulan 3, bulan 3 ini ada satu regional award. Okay, regional award IN. IN ini adalah penganugerahan untuk ASM, ESM, DCM. Pada malam itu anda akan sangat sibuk. Kerana malam itu anda dapat ASM. So dia panggil ASM Paris, anda Paris. Naik turun saja dia panggil, okay ESM pergi Paris. ESM you dapat lagi, you kena pergi Paris. You naik turun saja dia panggil, hey DCM semua pergi Paris. Malam itu you naik turun saja. Jadi kalau IN, you bawa kawan you pergi, dia tengok you be, you tak perlu entertain dia. You bawa kawan you pergi, dia tengok you malam itu sangat sibuk, naik turun dia tanya kamu,
kamu, kenapa you satu malam naik kali tiga kali? Okay, orang lain naik satu kali, you naik tiga kali. You beritahu dia, kerana saya superstar Elken. You terus closing dia, betul tak? You boleh terus closing dia. Okay, jadi ini masa pak keemasan untuk kita buat Elken. Okay, satu, sudah perancangan yang lengkap untuk kita semua. Okay, jadi siapa yang betul-betul buat network pada bulan ni, tahun ni, anda betul-betul untung di Elken. Okay, kita sekarang sudah ada beberapa orang leader dalam masa satu tahun yang lepas ini, kerana mereka sudah ikut dengan yang kita katakan arus perdana Elken. Arus perdana, bahasa Inggeris panggil apa? Mainstream. Okay, anda ikut dengan arus ini sahaja. Okay, sekarang anda pergi mana-mana meeting, anda bawa orang sahaja pun terbakar ni. Semalam temelur 400 orang meeting. Jadi siapa yang tak bawa orang pergi, dia rugi. Okay, semalam di Ipoh Regional Award Night. Okay, saya bawa kumpulan Kak Ju semua pergi, semua hot. Kak Ju sudah confirm dia nak fight ASM dan ESM. Okay, bawa pergi saja, dia nampak banyak, kerana okay, kumpulan India sudah jadi kumpulan terbesar di Ipoh. Okay, kita ada lagi Ipoh di Syam dengan Ila. Semalam sharing atas pentas. Oh, kali pertama saya dengar dia sharing. Seorang mekanik dengan seorang QA operator. Mekanik repair, panggil mekanik, nama dia nak baik sikit dah panggil foreman. Dulu foreman tau. Seorang foreman dengan seorang QA operator. Sekarang income mereka RM10,000 hingga RM20,000 di Elken. Dan bagaimana mereka boleh jumpa Elken? Kerana ada seorang doktor gigi pergi, pergi workshop dia repair kereta. Doktor gigi bawa dia pergi meeting. Okay, Abang Sam fight Elken, doktor gigi tak fight Elken. Ini rangkaian manusia. Anda tidak tahu bila downline anda fight dia, betul tak? Okay, doktor gigi beritahu dia, ada satu peluang bagus. Elken cerita, bawa dia pergi meeting. Doktor gigi tak fight, mekanik itu jadi DCM. Betul tak? Itu specialnya Elken. Okay, seorang mekanik ikut dengan sistem pendidikan Elken, dia boleh jadi DCM. Dari gaji RM1,000 lebih RM2,000, sekarang bonus Elken RM10,000 hingga RM20,000. Okay, kita ada itu DCM Rao India. Okay, satu bulan manager, satu minggu manager, satu bulan sudah ASM, tiga bulan ESM, lima bulan DCM. Semalam pun sharing atas pentas. Okay, kita sekarang sudah ada CCM termuda. CCM termuda umur 25 sahaja. Yep, ada seorang Chinese. Belum kahwin lagi yo, bujang lagi, seorang saja fight Elken jadi CCM. Kenapa fight CCM? Kerana nak melancong Eropah saja. Okay, right. So kali ini CCM trip ke Vienna lebih daripada 300 orang. Okay, jadi hari ini cuba beritahu dengan anda awal-awal. Okay, 6 bulan ini Mongolia dengan Beijing penting tak? Sangat penting. Ini untuk bina base kita untuk kita fight ke DCM. Okay, gunakan kempen Mongolia dengan Beijing. Cerita dengan kawan kita. Mungkin dia akan tanya, kenapa nak pergi Mongolia? Tak perlu jawab dia. Anda tanya balik dia. Kalau pergi sendiri, you pergi tak? Tak pergi, okay, ikut Elken. Biar Elken bawa you pergi. Betul tak? Tempat Mongolia tak ada orang akan pergi. Okay, saya pun tak pergi. Elken bawa baru saya pergi. Okay, right. So, 6 bulan ni bina base kita. 6 bulan akan datang, fight CCM overseas trip. CCM overseas trip start bulan 3 tahun depan sampai bulan 8. Ini sudah peluang yang sangat tinggi pergi ke Europe lagi. Okey, jadi anda nampak dah? Nampak? Jadi kalau kita miss bulan 9, okey, rugi kita. Jadi bulan 9 masih ada berapa hari lagi? Ada
17 hari. Hai, bulan 9 ada 17 hari lagi. Okey. Rau, 17 betul tak? 16. 15 hari ya? Oh, 15 hari. Kalau Rau 2 minggu jadi manager. So sekarang ada 15 hari. Anda sudah boleh train 2 manager. Betul tak? Okey, sebenarnya sekarang di Elken. Okey, sekarang di Elken. Nak jadi manager tak susah. Betul tak? 6 unit AO sudah manager. 4 twin set sudah manager. Betul tak? Okey. Jadi ini peluang kemasan kita. Saya berita lagi satu good news. TBW yang lepas 2 minggu yang lepas. Okey. TBW bahasa Melayu pecah rekod lagi. Jualan TBW dalam masa 3 hari 2 malam sahaja 1.5 juta. 1.5 million. Itu saya tak hairan tau. Yang bagi saya surprise, yang jual paling banyak bukan DX, tapi sample bag DX. Dulu satu TBW, wah ada 40 bag, wah kami suat, hebat. You tahu tak TBW kali ini berapa bag? Elken Elken company dia target okay 50 bag, tapi akhirnya closing 101 bag. 100 bag. Orang beli bag lebih banyak daripada beli DX. Ini hebat. Kerana beli DX dia pakai saja. Beli bag dia buat bisnes. Ya betul. Beli bag dia buat bisnes. Okey, beli DX pakai saja. Jadi sebab itu saya nak ingatkan anda, tahun depan. Tahun depan setiap kali ada TBW, anda mesti mahu gunakan aktiviti ini dengan bagus. Anda bawa contoh, saya bagikan satu contoh. Okey, Liana. Okey, Liana kali ini betul-betul buktikan formula yang selalu Ciwa cakap. Okey, Ciwa dulu selalu beritahu kalau kita bawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, betul tak? Saya selalu galakkan setiap aktiviti bawa 10 orang, betul tak? Okey. Dalam 10 orang berapa orang yang mau? 3, betul tak? Berapa orang yang fikir dulu, minggu depan dulu, bulan depan dulu? Okey, itu lebih kurang 70%, 7 orang. Betul-betul kali ini Liana bawa 10 downline pergi TBW. Okey, termasuk ayah dia pun pergi. Oh, hebat. Saya pun tak tahu bagaimana dia boleh bawa sampai ayah pun pergi TBW. Okey, 10 orang selepas TBW sahaja. Okey, TBW sahaja. Okey, betul-betul 30%, 3 orang beli bag. 3 orang beli bag DX bag. 3 orang beli DX bag, maksudnya 3 orang ini mesti fight. Bawa 10 orang ada 3. Yang lagi hebat ada 1 orang. Bukan saja beli bag, kami semua tak tahu tau. Tiba-tiba cek IOL, ada 9,000 Norida. Ada 9,000 SV. Rupa-rupa dia bukan saja beli bag, semua produk wanita dia beli semua. 9,000 SV. Wah, luar biasa, betul tak? Okey. Bawa dia pergi TBW saja, dia sendiri terus jadi manager. Senang tak? Okey, jadi anda jangan lepaskan peluang setiap kali aktiviti. Jangan cari kata orang tak mau datanglah, orang tak boleh datanglah. Okey, kamu mesti mau tanya Liana. Waktu dia promote TBW adalah pada masa bulan puasa, pada masa hari raya. Okey, dan dia punya kampung bukan Kuala Lumpur, dia punya kampung Terengganu. Dia boleh bawa kumpulan dari Terengganu sampai Besut. Besut itu hampir Kota Baru pun boleh datang ke TBW. So, 3 bag ini, apabila rangkaiannya sudah dapat 3 bag ini, ini akan berkembang. Ini akan berkembang, ini akan berkembang. Jadi sebenarnya nak fight jadi ESM kan, nak fight jadi DCM kan, senang saja. Okey? Ciwa selalu kata BOM, betul tak? Bawa
orang meeting. Ha, you bawa orang meeting, you boom. Okay? Ha, sebab itu ha, ada beberapa testimoni. Downline saya, downline Yvonne, Cikgu Liam ni, downline. Nama dia Pauline. Ha. Okay? Dia tahun lepas, dia ada family problem. So, dia tak buat Elken. Tahun ni dia balik. Waktu dia balik, dia kata, okay, saya mahu fight DCM. Bulan pertama, dia sediakan 5 orang. 5 rangkaian. Dia fight. Ui, tak dapat tau. Sediakan 5, dia dapat 2.5. Right. Lepas tu dia kata, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay, bulan 7. Sediakan 6 orang. Dia kata, 6 orang. Mesti boleh, sudah extra mah. Boleh lepas. Ayah-ayah closing, 4.5. Kurang lagi setengah. Okay, kurang lagi setengah. Tak dapat diamond. Okay, bulan 8. Ha, you teka dia sediakan berapa orang bulan 8? Okay? Ya, betul. Sediakan 7. Dia sediakan 7. Betul-betul bulan 8. Dia capai DCM. Dan dia pinjam kuasa. Dia pinjam kuasa MRT camp. Bulan 8, Chinese market ada satu MRT camp. Dia bawa 10 orang pergi. Betul, bawa lagi 10 orang. Okay? Emak pun bawa pergi MRT camp. Akhirnya emak dia jadi ASN. Ya, dia bawa 10 orang pergi MRT camp, 2 orang jadi ASM, dia jadi DCM. Bulan ini saya rasa dia punya income plus minus ada 10,000. Okay, so formula di Elken sangat senang saja, matematik saja. Anda bawa 10 orang meeting, boleh dapat 3 manager. Kalau meeting macam MRT camp, macam TBW, oh itu manager lagi banyak. Okay, kalau bawa satu orang pergi TBW, tak semesti satu manager. Oh. Kerana kita mungkin bawa orang yang macam ni, pergi sana, fikir dulu habis ya. You 3 hari bersama dengan dia. Setelah 3 hari dia kata saya mau fikir dulu, alamak habis. Eh? Betul tak? So, kita kena bawa banyak. Okay, boleh? Okay, nak? Ingat, apabila bawa ke acara lagi besar, lagi boom. Chinese market, pada tahun depan, bulan 2, Chinese market bulan 2. Ini kita akan buat Team Building Leadership Camp, TBLC. Okay, iaitu 10 hingga 12 Februari. Okay, 1,300 hingga 1,500 tiket sudah habis jual dalam masa 1 minggu. Okay, hari itu anda boleh tanya Yeni. Semua CCM bawa kredit kad nak swap, tak cukup, tak boleh. Mesin tak cukup, kena baris. Kenapa? Okay, kerana hotel pertama tak muat. Siapa yang swap dulu, bayar dulu, tinggal Palace of the Golden Horses. Bilik penuh, okay, you baru swap, tinggal Mice Wellness Hotel. Kalau you lambat-lambat lagi, tinggal Norwell Hotel. Itu dah apa itu Norwell Hotel? Ming Hotel dulu. Ha. Kalau tunggu lagi, okay, Pearl Point Hotel. Ha. Kalau tunggu lagi, Sri Petaling Hotel. Betul, ini itu Chinese market. You rasa hot tak? Hot. You tanya Yeni. Ha. Jadi saya sudah tahu mesti tiket tak cukup. Saya orang pertama pergi bayar dulu. Ha. Okay, so ini penting. Kenapa saya nak kata sebut TBLC? TBLC inilah mengubah nasib saya. Okay, saya cerita tentang upline saya. Upline saya Seng Yo Ying. Upline semualah. Okay, pada tahun 1998, dia bawa satu orang pergi TBLC. Satu orang dia bawa pergi, orang itu jadi MCCM. Kita itu siapa tak? Itu adalah MCCM Lee Shek Sen. Tahun 1998, Seng Yo Ying waktu itu baru jadi crown di Elken. Dulu dia cari Lee Shek Sen pakai motor. Tahun 1997 dia pakai motor pergi cari Lee Shek Sen. Lee Shek Sen itu engineer pakai Proton Saga. Haiya, saya Proton Saga, you motor saja. Tak nak join. Tahun 98, Seng Yo Ying sudah jadi crown. Motosikal tukar Alfa Romeo. Alright, so dia bawa Alfa Romeo
Itu bulan 2 Februari. Bawa Alfa Romeo cari Lee Jackson. Lee Jackson masih Proton Saga. Sudah Alfa Romeo. Okey, dia ikut Senyor Ying pergi TBLC. Okey, TBLC. Bulan 2 TBLC. Pergi TBLC saja. Lepas TBLC. Ha, dengar baik ya. Rekod Lee Jackson. Dua minggu jadi manager. 10 tahun lepas oh. Dua minggu manager. 5 minggu, bukan 5 bulan lah. 5 minggu ESM. 2.5 bulan okay, TCM. 6 bulan Crown Manager. 3 tahun MCCM. Okay. So, Senyor Yusuf tahu, wah, TBLC sangat-sangat hebat. Tahun 99, dia bawa siapa pergi? Ha, dia bawa Wong Chiwa pergi. Okay. Dan dia beritahu dengan saya, Chiwa ini sangat penting. Okay, you bawa orang potential. Jadi Chiwa bawa siapa? Saya bawa kakak saya Wong San San. Waktu itu San San tak nak pergi lagi tau. San San mau tak mau, mau tak mau. Saya okeylah adik-adik ha. Saya tolong dia bayar. Saya kata, kakak sudah bayar tau. You tak pergi pun saya sudah bayar. Pergi tak? Oh, dia pergi. Dia pergi, dia tak ambil lift oh. Dia ambil MC pergi. Ha, Jumaat pagi saya masih tahu. Jumaat pagi, pagi-pagi pergi poliklinik. Okey, sakit ambil MC. Ha, lepas tu kami pandu kereta kami. Ha, kereta waktu itu kereta San San, Proton Wira Aerobag. Pergi Melaka, Rivera Bay. 3 hari 2 malam di Rivera Bay. Waktu itu usia saya 24. 24 tahun ah, baru kali pertama kakak saya peluk saya. Tak pernah peluk saya tau. Lepas TBLC dia boleh peluk saya. Nampaklah power tak TBLC? Power. San San lepas TBLC saja bulan pertama terus 13,000 SV. Bukan DX. Kalau DX 13,000 SV senang, bukan AO. 13,000 SV apa dia sharing? Sprina. 12 tahun lepas Sprina paling besar. 1,000 tablet saja. Okey, macam ni. Hai, San San jual 1,000 tablet Sprina, 400 tablet, 200 tablet papang guasa, minyak guasa macam ni. Okey. Bulan pertama 13,000 SV. Okey. 5 bulan jadi ASM atau ESM. 1 tahun DCM. 2 tahun dia full time. Okey. Dan jadi MCCM ke-33 di Elken. Okay. Tanya dengan Yvonne Leong. Yvonne Leong pun pergi TBLC. Semua MCCM dilayakan melalui TBLC. So TBLC penting tak? Penting tak? Okay. So cuba bagi anda 1 tahun untuk siap sedia. Takkan dari sekarang sampai 1 tahun ya, tak dapat 10 orang oh. Okay. Bagi 1 tahun untuk anda mempengaruhi 10 orang pergi. Tak perlu banyak. 10 orang dapat 1 Haji Jamaruddin. Allah, cukuplah. Betul tak? Dapat 1 MCCM. Okey. Bila TBLC Bahasa Melayu. Okey. Cuba bagikan 1 tahun masa. TBLC Bahasa Melayu jatuh pada bulan 8. Okey. TBLC Bahasa Melayu jatuh pada bulan 8. Anda mahu lahirkan leader, anda mahu lahirkan jutawan, anda mahu lahirkan MCCM, anda siap sedia sekarang. Ikut dengan planning ini, saya pasti anda boleh jadi MCCM 2 tahun saja atau 3 tahun. Okey, iaitu bulan ini SV naik 5 ASM dan ESM. Sebelum bulan 12 mesti mahu capai DCM untuk pergi Palace of the Golden Horses. Bulan 3 start 5 CCM untuk pergi overseas trip yang kemungkinan besar pergi Eropah. Okey, waktu itu rangkaian anda sudah besar. Bulan 8 bawa rangkaian pergi TBLC. Siapa yang boleh bawa paling banyak rangkaian pergi TBLC, dia akan berjaya lagi cepat di Elken. Okey, kerana bilangan saja, number saja. Okey, boleh? Boleh? Okey, mau fight ASM ESM? Bawa. Okey, mau pergi Palace of the Golden Horses? Okey, ha, kita pergi sana. Makan sana, kencing sana. Okey. Lepas tu pergi yalah kerana dia punya toilet bowl emas dia tau. Ha, kena ambil gambar lo. Okey.
Mau fight Mongolia Beijing? Okay, siapa nak pergi? Okay, yes. Okay, saya ambil gambar. Okay, semua tahu. Kenal. Okay, siapa mau pergi CC overseas trip Europe? Okay, yes, ah, semua. Okay, register dengan MCCM dengan CC anda. Saya mau pergi. Okay, anda jaga saya. Okay, boleh? Sekian saja. Terima kasih.